Bahwa setiap orang di Indonesia ini menghasilkan 300 kg sampah makanan per tahun. Ini miris banget, karena kalau ditotalkan ini mencapai 13 juta ton sampah makanan per tahun, dan jumlah itu bisa memberi makan 28 juta orang put. Tapi menariknya adalah di satu sisi kita negara nomor 2 pembuang sampah makanan terbesar di dunia, tapi di sisi lain ini catatan dari BPS mengatakan bahwa 17,7% balita kita mengalami kurang gizi dan gizi buruk. Salah satu faktornya tentu saja adalah kurangnya makanan bernutrisi ataupun bergizi gitu. Jadi sangat paradoks dan sangat kontras. Nah, seperti apa sih fenomenanya? Yuk kita lihat bareng-bareng. Di saat kita dengan sadar membuang makanan karena alasan sudah kenyang, ternyata hal ini sangat berbeda jauh dengan yang terjadi di pedalaman. Masyarakat sangat sulit untuk mendapatkan makanan. Bahkan mereka harus menahan lapar dan hanya makan satu kali sehari. Kesulitan mendapatkan makanan ini dikarenakan mereka hanya bergantung dari hasil tani ataupun kebun mereka. Dan seringkali mereka hanya bisa makan jagung atau nasi putih tanpa lauk apapun. Hal inilah yang membuat kekurangan gizi masih banyak dialami anak-anak yang ada di pedalaman. Kekurangan gizi pada anak akan berdampak buruk pada tumbuh kembangnya. Seperti berat badan dan tinggi badan anak berada di bawah kurva pertumbuhan. Bahkan anak bisa mengalami kesulitan belajar ketika kebutuhan gizinya tidak terpenuhi. Sejak hadirnya Tangan Pengharapan yang telah membuka Feeding and Learning Center, memberikan harapan dan semangat baru bagi anak-anak di sini. Anak-anak di FLC Maudolung sangat senang karena bisa belajar bersama guru Tangan Pengharapan. Selain mendapatkan pendidikan gratis, anak-anak juga mendapatkan makanan tambahan bergizi yang membantu mereka dalam memenuhi gizi yang lebih baik dan menambah semangat belajar anak. Bersama-sama kita wujudkan harapan dan mimpi anak-anak di pedalaman Indonesia untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program feeding bagi anak-anak yang ada di FLC Maudolung, Sumba Timur. Helping people live a better life.